Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Sudihartayasa Adi Putra, mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan e-modul pada materi melakukan instalasi sistem operasi jaringan berbasis GUI dan TEX untuk siswa kelas 10 Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 3 Singaraja. Salah satu mata pelajaran kompetensi kejuruan yang diajarkan pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 3 Singaraja yaitu melakukan instalasi sistem operasi jaringan berbasis GUI dan TEX. Selama ini, sumber belajar dalam proses pembelajaran melakukan instalasi sistem operasi jaringan berbasis GUI dan TEX di SMK Negeri 3 Singaraja tergantung pada internet dan masih terbatas sehingga dapat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Permasalahan kurangnya bahan ajar tersebut dapat diatasi dengan mengembangkan sebuah e-modul. E-modul merupakan sebuah bentuk penyajian bahan ajar mandiri yang disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran terkecil untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang disajikan dalam format elektronik. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk merancang dan mengimplementasikan pengembangan e-modul pada materi melakukan instalasi sistem operasi jaringan berbasis GUI dan TEX untuk siswa kelas 10 Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 3 Singaraja. Yang kedua, untuk mengetahui respon siswa kelas 10 Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 3 Singaraja terhadap pengembangan e-modul pada materi melakukan instalasi sistem operasi jaringan berbasis GUI dan TEX. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Research and Development. Model pengembangan dalam penelitian ini menggunakan model ADDIE. Model pengembangan ini terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap analisis berupa analisis sumber belajar, kebutuhan sumber belajar, dan karakteristik sumber belajar. Tahap kedua yaitu desain, berupa perancangan draft pengembangan e-modul. Tahap ketiga yaitu development, berupa pengembangan e-modul sesuai dengan draft yang telah dirancang pada tahap desain. Yang selanjutnya adalah tahap implementasi, berupa penerapan e-modul yang sudah dikembangkan dalam proses pembelajaran. Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi, berupa evaluasi terhadap e-modul yang dikembangkan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 10 TKJ 1 Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 3 Singaraja. Jumlah siswa keseluruhan adalah 30 orang. Hasil angket terhadap seluruh siswa kelas 10 TKJ 1 menunjukkan bahwa rata-rata penilaian 30 orang siswa dalam uji coba lapangan adalah 82,10 jika dikonversikan ke dalam tabel respon siswa termasuk dalam kategori sangat positif. Demikian pemaparan penelitian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.